Kisru SMP Negeri 10 Merangin masih terus terjadi. Para guru dan wali murid kembali melakukan aksi demonstrasi. Kali ini mereka melakukan demonstrasi ke gedung DPRD Merangin dengan tuntutan agar DPRD dapat membantu merekomendasikan pemecatan kepala sekolah SMP Negeri 10 Merangin kepada pemerintah. Kisruh yang terjadi di SMP Negeri 10 Merangin yang menuntut agar kepala sekolah dicopot belum juga tuntas. Padahal sudah beberapa kali dilakukan pertemuan dan mediasi. Guru dan wali murid belum juga puas dan kembali melakukan demonstrasi. Aksi demonstrasi kali ini dilakukan langsung di kantor DPRD Merangin. Dalam demo yang dilakukan pada Jumat pagi, tuntutan massa masih sama, yakni menuntut agar Yusdani, kepala sekolah SMP Negeri 10 Merangin, dicopot. Dengan meminta adanya intervensi atau mediasi dilakukan oleh anggota DPRD Merangin kepada pihak pemerintah untuk segera mencopot Yusdani sebagai kepala sekolah. Kita disambut di depan gedung tanpa diajak masuk, tanpa ada kepastian jelas apakah masalah ini selesai atau tidak hari ini. Kami sudah sepakat apabila hari ini Yusdani tidak diperuntukkan, maka kami minta Bapak Bupati Merangin pecat Nasution sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin. Aksi yang dilakukan guru dan wali murid ini akhirnya selesai setelah Fajarman, Sekda Merangin, mengatakan akan menonaktifkan kepala sekolah SMP Negeri 10 Merangin, sembari menunggu hasil tim dari pemerintah daerah yang tengah melakukan investigasi terhadap permasalahan tersebut, dan kemudian barulah akan diberikan tindakan. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.